hari ini kita coba akan unboxing raket lagi tentunya raket ini bukan sebarang raket tapi raket ini bukan ini bukan Yonex nah untuk harganya pun ini range nya di harga kurang lebih di 700an ke atas ya jadi kita coba penasaran sama raket ini yang menurutku raket ini patut banget di review jadi ini udah ada raketnya kita langsung coba unboxing sekarang juga untuk belinya ini nggak di luar pulau Jawa ya jadi ini masih dikategorikan belinya masih dekat Oke teman-teman Eh, ini uh, ini sarungnya ya, sarung serut ya, ya lumayan dan ini raketnya. Jadi untuk raket ini dibanderol dengan harga 870.000 Rata-rata di online shop pun harganya seperti itu teman-teman. Karena harga 870.000 termasuk kategori yang agak medium ke atas sedikit ya. Jadi penasaran ini raketnya. Kalau teman-teman bisa lihat dari covernya di sini ada tulisannya all around. Berarti kalau untuk all around ini ada titik keseimbangan di ujung raket atau balance point ya. Balance point di atas kepala raket ini. Berarti di angka 275 sampai 285 itu sudah termasuk uh, all around ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk yang head heavy itu di angka 285 sampai 295 mm itu untuk yang offensive atau untuk teman-teman uh, yang suka nyerang. Atau ada juga yang extra head heavy itu di angka balance pointnya. 295 sampai 300 mm karena ini di angka 275 sampai 285 ini untuk kategori all round ya semoga untuk main-main standar smash atau defense ini masih bisa dibilang masih cukup enak ya tapi kita penasaran banget sama raket ini yang katanya all round jadi nanti kita akan coba untuk main sedikit-sedikit tipis-tipis untuk main drive atau main smash kira-kira cukup lumayan enak atau enggak dengan harga di Rp870.000 teman-teman ini Rp870.000 ini gripnya memang dalamannya nggak nggak dibuka maksudnya biar masih terlihat baru jadi ya. jadi agak tebal dikit nih iya oh, gitu. yeah. coba nih Eloy pakai yang merawanin Eloy duluan dah tuh uh Sai. di sini dong di sini uh uh Fly. Tuh! Ye. Mana mantap manap kan? <laughs> Enak serius. Tuh. 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 Habis uh. mukul balik ke tengah. Tuh. Tuh. Tes oh, lah. Tuh. Tuh. Uh. Tes Tuh. 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 Enak ya buat rave ya. Tuh. 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 Mantap ya. Kena terus. Jos, raket memang. Katanya, untuk raket Victor ini, untuk yang HyperNano X20, ini bisa ditarik dengan tension itu 35 lbs, ini cukup tinggi ya. Sekarang kita akan lihat kenapa ini... Dari Victor bisa mengeluarkan raket dengan hyper nano untuk tarikan 35 lbs. Apa materi dari shaft mereka? Kita coba akan lihat spesifikasi dulu kenapa dari si Victor ini mau mengeluarkan raket dengan hyper nano X20 ini dengan tension yang cukup kuat itu 35 lbs. Ya. Jadi untuk di materi shaft ini dia memang menggunakan grafit dan resin. Lebih untuk ketebalan dari shaftnya ini adalah 6.8 dan untuk materi dari frame ini atau materialnya ini dia juga sama menggunakan grafit dan resin, tapi ada tambahannya, yaitu fiber reinforced system menggunakan grafit tambah resin, dan ada tambahan dari yang tadi. Uh, reinforced system itu, ya, kita coba tes aja langsung di gourd, bukan hanya sekedar material, tapi kita uh, uji langsung. Memang sebenarnya ini enak atau enggak ya? Kalau kita lihat dari uh, bentuk framenya ini, untuk bentuk framenya ini, untuk raket ini kan ada dua jenis, ya teman-teman. Jadi, dia ada yang standar, ada yang standar untuk framenya dan ada juga yang berjenisnya isometrik ya kalau kita lihat ini berjenisnya isometrik untuk isometrik ini banyak banget di raket-raket yang model-model zaman sekarang atau lining ya atau jenis juga ada beberapa sih memang tapi memang cukup banyak ada juga yang oval tapi ini berbentuk isometrik ya teman-teman kalau kita lihat dari bentuk framenya framenya ini dia nggak nggak terlalu lebar tapi kalau aku pegang kayak gini dia tebel tapi tidak ada seperti sayapnya di sini ya. Ini nggak ada, tapi ini lumayan tebal. Staffnya ini, staffnya tidak terlalu besar yang tadi aku sudah bilang itu di 6,8. Dan ini all lihat dari tekstur atau dari catnya ini lumayan cukup baik. Tapi menurutku ini masih standar aja ya teman-teman. Nggak -teman bisa dibilang, oh ini bagus banget. Nggak, jadi kita coba review jujur aja. Memang raket Victor yang berjenisnya 800, yang harga bandrolnya 870 ribu ini termasuk ya lumayan atau enggak ya. Raket ini memang made in China, tapi memang raket ini di develop made in Taiwan ya teman-teman. Untuk made in Taiwan rata-rata sepatu Yonex pun banyak yang made in Taiwan yang originalnya, kecuali yang Jepang itu yang harganya ya agak lumayan ya. Untuk karbonnya ini kita nggak tahu ini menggunakan karbonnya jenisnya yang apa ya teman-teman, karena memang tidak dijelaskan setelah saya searching searching pun memang tidak dijelaskan dia menggunakan karbon yang toray atau bukan. Tapi sepertinya ini bukan menggunakan karbon toray yang pada umumnya itu digunakan raket-raket yang memang high Kelas ya seperti raket Yonex atau raket Victor tapi dengan harga yang agak cukup lumayan mahal di harga sekitar bandrol ya hampir 2 jutaan atau 1,5 lebih teman-teman. Untuk raket ini sudah aku senar jadi aku senar menggunakan BG65, BG65 untuk Yonex yang original kita tidak menggunakan senar abal-abal. Ya memang untuk ketebalannya ya lumayan agak tebal untuk senar Yonex yang BG65 ini teman-teman. Dan aku juga request senar ini kita tarik dengan tensionnya itu di 29 lbs walaupun memang maksimal bisa di 35 lbs Oh, 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 oh. Oke, okay, teman-teman. Jadi, penasaran banget, raket ini coba kita samakan dari segi catnya itu dengan raket-raket yang bukan lini, tapi kita coba samakan dengan raket-raket yang berjenisnya agak dop. Karena kalau kita lihat, untuk uh, hitamnya ini seperti hitam dop. Jadi, aku sebelumnya udah pernah review raket-raket yang hitam dop seperti raket Protect. Nah, karena ini masih ada raket Protect, jadi kita akan lihat kira-kira. Untuk catnya ini sama banget atau enggak dengan raket protek yang harganya itu di bawah rp rupiah. Penasaran, kan? Oke, teman-teman, jadi di sebelah sini, jadi teman-teman bisa lihat ini ada raket protek yang wave 7 dengan uh, raket Victor yang X20. Ini kalau aku lihat dari catnya, ini hampir, catnya ini kurang lebih hampir sama, ya. Teman-teman bisa dilihat, ya, hampir sama, ya, beda-beda dikit, ya, wajar lah, ya. Tapi kayaknya perbedaannya sulit kalau kita lihat di depan mata ya teman-teman kecuali kalau misalkan raket ini kita gosok-gosok kayak gini kayaknya sama karena ini item nya kalau untuk raket Protek ini memang agak lumayan bagus teman-teman. Karena kita tahu teman-teman kalau untuk raket Victor ini kan memang dia sudah terkenal dengan brandnya yang agak cukup mahal sedikit ya. Tapi kalau untuk raket yang berjenis Protek ini memang ini raket dari Malaysia yang menurutku memang lumayan ya teman-teman. Bisa dibilang walaupun harganya di bawah 500 ribu tapi cukup lumayan dari segi catnya juga. Tapi kita nggak bahas ini ya. Karena ini udah dibahas raketnya. Drop shot ke depan terus. Siapin di belakang. Pelan nah pelan nah pelan sambil nyobain raketnya ya tuh drop shot nah begitu di atas raketnya di atas raketnya di atas raketnya nah di atas raketnya Nah, di atas raketnya, terus di atas raketnya, daripada yang tadi lebih enak yang ini, ya kan? Ini harga delapan ratus tujuh ribu, itu tadi empat ratus ribuan. <laughs>